Halo YouTube, ketemu lagi di channel Dad's Work, channelnya orang kreatif. Di konten kali ini saya akan membuat sebuah body RC car skala 1/10 dengan menggunakan bahan metal atau seng. Model mobil yang jadi referensi adalah Dodge Ram 92. Kita langsung aja mulai tutorialnya. Hal yang pertama kita lakukan adalah ngebentuk sengnya menjadi flat dulu ya. Setelah seng diluruskan, kita membuat pola bodi di atas seng sebagai acuan kita untuk memotong. Jangan lupa di setiap sisi dari gambar bodi tersebut dilebihkan sekitar 0,5 cm untuk acuan kita untuk menyambung antara part-part bodi satu dengan lainnya. Menekuk bodi gunakan tang ujung lancip yang panjang seperti ini. Sisa pada bagian potongan yang ini gunanya untuk melekatkan dengan bagian panel belakang. Ini adalah bagian-bagian atau part-part body yang sudah kita potong sebelumnya. Ada panel bagian belakang, ada panel bagian tengah, dan ini adalah pintu mobilnya. Pada panel bagian belakang kabin itu ada jendela, kita bolongin dengan menggunakan gerinda, demikian juga pada bagian pintunya. Bye.
Oke teman-teman, basically mobil kita udah jadi ya. Cuman ini perlu diperkuat lagi dengan cara ditambahkan tulangan seperti ini. Tulangan ini terbuat dari kawat kuningan berdiameter 2 mm yang bentuknya disesuaikan dengan lekukan bodi. Penguatan juga dilakukan pada bagian pintu mobil. Oke, selanjutnya adalah proses pembuatan grill mobil yang sebelumnya sudah dilakukan pemolaan dan pemotongan dengan gerinda. Ini kita punya kap mobil ya, yang sebelumnya sudah dipola, ditekuk, dan sudah dibentuk, kemudian disambung, akhirnya jadi sebuah kap mobil yang utuh. Dan kemudian kita akan membuat engsel supaya kap mobilnya bisa dibuka tutup. Pada bagian pintu juga udah saya kasih engsel sehingga pintunya juga bisa dibuka tutup. Dengan demikian bodi mobil kita akan terlihat lebih scale. Oke, kita bikin spion. Di sini ada 3 part bagian spion, yaitu mounting, gagang spion, dan ada mirrornya atau spionnya itu sendiri. Oke, selanjutnya kita akan rakit menjadi satu kesatuan spion yang utuh. Ya, ini penampakan spion yang udah utuh ya, yang semuanya sudah dirakit menjadi satu. Dan ini adalah penampakan spionnya ketika sudah dipasang di bodi mobil.
Oke teman-teman, secara basic bodi mobil kita sudah jadi ya, lengkap dengan pintu yang bisa dibuka tutup, kap mobil yang bisa dibuka tutup, ada spionnya juga, dan ada grillnya. Kalau saya sih lebih suka dengan bodi mobil mentah seperti ini ya, tanpa didempul, tanpa dicat, tapi nggak tahu nanti di masa depan gimana. Oke teman-teman, semoga teman-teman suka dengan video ini dan semoga bisa menjadi inspirasi dan dapat diterapkan di kehidupan kalian. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share supaya channel ini terus maju dan dapat selalu memberikan informasi-informasi menarik untuk teman-teman. Salam Dutch Work, channelnya Orang Kreatif. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya.